Setelah divaksin rasanya gimana, sudah divaksin nih, Pak? Baru aja divaksin, belum ada perasaan apa-apa. Perasaan saya, I love you. Perasaan, ya nggak ada, nggak ada. Nggak ada apa namanya, nggak ada. Karena baru ya, nggak tahu. Saya diberitahu oleh dokter untuk menunggu 30 menit. Apakah ada reaksi atau tidak. Kalau dalam 30 menit tidak ada reaksi, maka saya boleh pulang, tinggalkan tempat. Kalau tidak ada, kalau ada ya mungkin akan ada perawatan medis ya, atau ada treatment, saya nggak tahu. Tapi yang jelas vaksinnya sama sekali nggak sakit, nggak terasa. Mohon izin teman-teman yang memanggil nama, sebutkan ke puskesmas mana ya? Oke, geser. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.